kaca apa sih? Ayo kaca, tunjuk pintu nih. Ya, kembali informasikan kepada seluruh peserta pawai budaya. Iya, selamat datang. Kami ucapkan kepada Bapak Siato, kepada madrasahnya, baru lulusan bersama Bapak Salahuddin menggunakan hitam-hitam dengan kulit alam hitam dengan selempang yang dilipat tepat betapa dapatnya dengan kilonya. Selamat datang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu serta para peserta pawai budaya dalam rangka peringati hari ulang tahun kemudian lurus menuju Desa Jorok, kemudian belok kiri di simpang rumah Bapak Suhairi Arsad SPD, kemudian belok kanan memasuki lapangan sepak bola Pratun dan finish. Barisan pertama ikuti mobil patroli dari Polsek Utan. Doa. Dana. Baik. Oi. Ya, mohon bersiap-siap. Ya. Kita ikuti acara pemotongan. Ya, mohon tidak bersuara. Tukul. Tahan untuk berhenti sebelumnya karena acara akan kita buka. Ya, lebih kurang 20 menit lagi kita akan start. Tidak bersuara karena kita ikuti dulu acara pembukaan. Ya. Silakan langsung jalan. Putih, ini
SMA Negeri Satu Hutan dengan tema pengantan mirip. Iya. Gerah pengantan B. Tata-tata jumlah dua anak saja. Selanjutnya barisan DWP SMA Satu Hutan. Jalannya jangan cepat-cepat, mau kasihan pengantinnya nanti seperti dikejar-kejar hantu. SMP Satu Hutan di belakang barisan DWP SMA Satu Hutan. Iya, dan mau kita DWP bersama SMA Negeri Satu Hutan. Kita juga ada yang bilang Ibu, di dalam barisan juga ada Bapak Penghulu, Bapak Abdullah. Penghulu. Ya, SMP Satu Hutan langsung sana jalan. Ya, berikutnya SMP Negeri Satu Hutan dan barisan SMP Guru SMP. Kemudian berurutan barisan Guru SMP Satu Hutan. Sama-sama Ramli dong. Tergabung Ramli sama Pak Kawan. Tahu yang terakhir mana? Iya, jadi silakan untuk ya, kawan sebenarnya SMP Satu Hutan nih. Bantuannya gerak barang bawaan nenek pianan tetap nih boleh ayo jalan saya ke Bina jalan ini kan foto-foto satu-satu ya bersiap-siap yang pakai heel ya di belakang SMP 1 barisan guru SMP 1 sudah. Kemudian sebentar. Desa Baleberang. Ibu-ibu cantik. Desa Baleberang. Di belakang Desa Baleberang siap-siap drum band SD Satu Hutan. Iya, itu yang dia. Kembali pada tanah. Yang aku salah sebut. Pemilihan tanah masjid untuk dipakai sini. Ya. Lanjut. Lagi ya. Jalan. Ini apa? Cipa. Hey.
MINW. Setelah MINW, barisan Puskesmas Unan. Dilanjut di belakang Puskesmas SDM 3 Unan. Ketemu zaman sekarang ya, luar biasa jalannya. Semakin maju ini. Barisan Puskesmas Unas. Dilanjut luar biasa. Di belakang Puskesmas SDM 3 Unas. Ketemu zaman sekarang ya, luar biasa jalannya. Semakin maju ini. Mundur. Puskesmas itu. Ayo, Pak. Di belakang Puskesmas SDM 3 Unas. Ayo, Pak. Satu. Ya, di belakang Puskesmas. SDM 3 Unas. Depan ada Pak Pipin yang dari di belakang ada lombaknya. SDM 3 cantik-cantik grup KUPT semuanya. Tidak ada sendiri di belakang saya.
Pasar. Semangat. Ntar musik nanya nih.
musik lah, ini untuk musik lah. Ini untuk musik. Thank you.
Boy. Sinas pada panas. Ini sebentar panas. Ah, guru, suruh nadeng ada. Telah. Terima kasih.
Tetap setia. Yang berikutnya SDN Negeri 4 Utan juga mengirimkan ramainya dengan tema Nyoro. Ibu, Mas Nino Kosan, Ibu. Jadi sekarang pendidikan itu di setiap satu ada satu budayanya ya. Iya, satu budaya. Di setiap sekolah. Nah, satu budaya itu sekarang itu isinya yang biasa anak membudayakan semua budaya-budaya yang sudah dilakukan Bapak Suryadi SPD. Iya. Nah, luar biasa yang ya, Pak. Ini ada Pak Alam juga. Ini lo tahu kayak segendeng. Iya. Langsung membentuk barisan SPD Bapak sebelah timur barisan ya. Sasambo. Dari kampung halaman saya Kota Permai. Sasak sama Bojo. Ini Bojonya ada satu nih menggunakan pakaian ada lima itu ribu ya. Ribu. Kemudian ini SD Negeri Jerongko. SD Negeri Jerongko dengan temanya kolaborasi. Dengan tema Rajang Basah. Iya, terima kasih atas partisipasinya. Kajina kerasnya bawang nane pembuin mencerit ke mata ini. Rajang Basah sudah kan ini Rajang Basah nenek nanti ada beruang nyang-nyang sih. Ini dapat ketoka. Amin nane kasih apa boleh rombongan yang kok pemenegi semua tanggung dia. Nah, SDN Karang Tenang ini Barat. Ya. Masih dengan tema yang sama, coba lihat dari sini. Asap lagi. Cocok dengan namanya Karang Tenang. Tenang, tidak ada suara apapun. Jadi cocok untuk belajar ngaji, Mbak Radya. Antak ngaji karena karangnya tenang. Karangnya tenang. Ini adalah calon-calon kori dan koriah. Iya. Dan ibu-ibunya adalah... Tambah bali. ...yang terhebat besok anak-anak. Amin. Ini ustaz-ustazanya belakang nih. Gantinya. Ini SD Labuan Padi. Durendrang. Iya. Jadi sangat luar biasa sekali ya, sekarang pembinaan untuk berambut anak-anak SD sudah mulai rame di siap sekolah ya. Ya bagi peserta. Jadi kita siap-siap melaksanakan kegiatan semacam ini ya. Silakan sampai posisi untuk melakukan upacara penurunan bendera. SD2, masih barisan SD2 Utan. Ada Rama, sini Rama. Luar biasa. Luar biasa, Rama kuat ya.
Ayo. Kuat. Nah, jadi bagi yang sudah rajang bahasa, kemudian sisa-sisa sampahnya jangan dibuang ke lapangan ya, Bu Ibu. Ya, langsung membentuk barisan. Ya, kembali ke. Masyaallah biru bintang. Nagasari kan dilentah, Be. Nah. Itu namanya yang SDN barisan lewat ini, SDN mana tuh? Itu namanya Pangkenan Patung Puntan atau Pangkeri 2 itu. Adik-adik pramuka. Ya, bila perlu ke tengah aja deh, ke tengah. Kasih jalan dulu ya. Terima kasih ya, Dadah. Luar biasa, didiklah putra-putri Anda. Besok meraih cita-cita sesuai yang mereka inginkan. Nah, ini sanggar seni Bekas. Bekas dari Desa Tengah. Ya. Kasih mic dulu ya. Bekas. Iya. Iya. Hei, yang ngebang adi Tata, Tarawas Bangma Panglima Kusarya Prajurit Malung Jaga Negara Ta. Tata, Amin Malung sama Yaga Mecocok Maraling Beto NKRI Harga Mati. Tata, di sore juta Nyunak Tinggi Marabulan Mengas Sasir Sama Mata. Terima kasih. Hidup Sanggar Seni Bekas Putar. Ya, Bekas. Biasa, lokasinya biasa. Alamatnya di Desa Tengah, Kecamatan Wetan. Iya. Jadi setiap ada nyorong yang memerlukan rate ataupun sakecol, iya. Ya, jadi Bekas Wetan. Bekas menghubungi Bekas Wetan yang kadusnya menggunakan itu apa namanya? Payung yang terbuat dari daun kelapa. Yang terbuat dari daun kelapa. Dia disusun oleh hari ini memori daun kelapa. Ah, ini dari SDN Wanagiri dengan tema Saraswati. Saraswati. Ini ikatan keluarga. Padahal saya 5 bulan di Bali, saya lupa bahasa Bali. Jawa Sumbawa. 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 Jawa Sumbawa.
sini ada Ibu Nur Aini, ada Ibu Yul. Yang ingin mendapatkan Mas Opal ini banyak di sini. Oke, kasih Mas Yul. Terima kasih Mas. Mas Olip, Mas Toto. Kemudian di sini Aina, semacam ipar kaki saya di kaki Jawa tuh. Bunit Mas Egis, ya. Saya Jawa tadi ya, oh baju, labuan baju ya. Ya, yang sangat terima unik kasih, di tahun ini ikut meramaikan dan mempersembahkan kemarin juga di Gerak Jalan juga ikut, sekarang di Pawai Budaya juga ikut, ya, ikut. Keluarga besar Mane. Pasar Utan ya, Pasar Utan bunyi lebih cepat, ya. Bangkit lebih kuat, ya. Nah mahal-mahal Papa ya, untuk selalu belajar dan pada semangat dari Pasar Utan. Merdeka! 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 Belanja rame dengan tema belanja rame. Amin, 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 amin. Grup Pasar Utan sebenarnya sengaja memperlihatkan dirinya, temannya ini dari mana ini? Agar orang-orang rame ini dari mana sekali? Ini jadi ini bisa dibilang pembeli terpopuler di Pasar Utan. Konsumsi yang dari Pasar Utan itu sudah sekali.
antara anak-anakmu. Mana dia itu, Pak? Mana dia itu? Apa namanya? Adik bakar ini itu. Yang sudah ikut berpartisipasi dalam meramaikan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 dengan tema cek pulih lebih cepat bangkit lebih kuat, dan semoga kita semua jangan dulu meninggalkan tempat. Mari kita ikuti acara penurunan bendera di sore hari ini kepada pemimpin barisan masing-masing agar memimpin barisannya mempercepat proses ya, pokoknya acara penurunan. Pokoknya sore hari ini Utan kita buatkan viral, kita buatkan unik hari ini. Jangan dulu kita meninggalkan tempat ya. Dari kita, oleh kita, untuk kita. Baik. Ya, sesaat lagi kita akan ikuti acara penurunan bendera. Silakan berambang, berambang posisi. Kepada para penonton, kami mohon untuk bisa mundur. Para penonton atau bisa mundur. Silakan, silakan. Saya tutup ke sini. Begitu juga kepada anggota pramuka. Anggota pramuka bisa tolong mengikutkan barisan atau merapikan barisan. Penyanyi intinya juga silakan membentuk barisan seperti yang terlaksana tadi pagi di saat pengibaran bendera. Paskin, silakan. Terima kasih kepada semua peserta pawai agar terima kasih.